Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, selamat sore. Ya guys, hari ini kita mau ada pengiriman kambing-kambing betina-betina ke peternak maupun ke mitra guys. Ya ini babon-babon ada sekitaran kurang lebih 18 ekor guys. Nah ini jenisnya juga jenis jawa randu, ada juga yang jenis plegonan ya guys. Ini betina-betina rata-rata laktasi 2 guys, laktasi 1, laktasi 2, karena untuk diternak atau dibuat peranakan atau indukan, jadi tidak terlalu tua, tidak terlalu afkir. Yang penting laktasi 1, laktasi 2, TB sekitar 70-an cm guys. Jadi ada proyekan babon jenisnya jenis jawa randu, TB-nya sekitaran 70 cm, jenisnya jenis jawa randu guys. Laktasi 1 dan laktasi 2. Jadi dibuat indukan di sana guys. Jadi nanti kita dibagikan ke peternak-peternak maupun petani-petani di daerah Kediri, khususnya di daerah dekatnya Sumber Podang guys. Ya, kita kembali ke daerah Sumber Podang sana guys. Jadi kita mau ada pengiriman ke daerah sana. Ya, ada sekitaran 18 ekor. Nah, TB kurang lebih 70 cm, harga sekitaran ya di bawah 2 jutaan. Nah, seperti ini. Nah, ada juga yang itu warna putih, ada warna jerabang dan kepala hitam juga ada. Jadi campur guys. Ya. Nah, ini juga buahnya babon-babon laktasi 1 laktasi 2, ada yang hamilan guys, yang hamil-hamil lah, hamil sekitar 1 bulan, 2 bulan juga ada, 3 bulan juga ada guys. Jadi harganya juga tidak sama, tapi TB-nya mayoritas sekitar 70 cm, 70 full sedikit juga boleh, yang penting sekitar 70. Ya, kita ada proyekan, alhamdulillah sedikit-sedikit, yang penting lancar, semoga barokah, semoga peternak-peternak selalu bersemangat untuk peternak lagi ya, khususnya kambing-kambing maupun domba-domba ya guys. Bila minat cukup hubungi di kolom komentar atau di nomor WA 085706125384 atau di kandangnya Pak Sukirno, khususnya di lokasi Desa Ambulusan, Desa Ambulu, Kecamatan Semen, Kediri. Ya, ini mau OTW guys, mau berangkat jam 4 sore. Perjanjiannya 4 jam sore. Nah. Ya guys, semoga lancar, semoga selamat sampai tujuan. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi dan selalu melancarkan rezekinya dan selalu memberi kesehatan dan mempermudah urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen dan tonton terus videonya di channel Hari Family 12. Ya. Ya guys, kita mau TW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ini kita sudah ada di perjalanan. Nah, ini sudah tiba tempatnya. Hari ini kita sudah tiba di tempatnya. Ini kambing-kambing sudah diturunkan. Ya, ada sekitaran 18 ekor ini guys. Nah, ini para peternak-peternak maupun petani-petani sudah ada yang milih. Nah, ini guys, ada di nomor itu. Ya, ini guys, alhamdulillah kambing dari bantuan hamba Allah sudah terkirim dengan lancar guys. Nah, ini yang tidak dipilih dimasukkan guys. Jadi yang dipilih ini guys, nanti dipilih ya. Ya, ini ada sekitaran 18 ekor, ada yang sudah bapak-bapak sudah ada yang milih semua guys. Nah, alhamdulillah. Ya, ada yang hamil maupun ada yang tidak guys. Jadi ini nanti dibagi-bagi.
dari bantuan dari hamba Allah. Ini ke dewan, Mas. Ke dewan, bantuan dewan. Nah, ini yang katanya Masnya dari bantuan dewan. Ya. Orang meteng. Ya, ada yang lagi dipilih, guys, ya. Alhamdulillah hari ini kita sudah berjalan dengan lancar. Bantuan-bantuan dari hamba Allah sudah terlaksana dengan bagus, dengan lancar, ya. Ini maupun mitra-mitra yang berasal dari daerah sini, guys, dari dekatnya Sumber Udang. Ini ada sekitaran 15-an ekor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15-an ekor, guys. Nah, ini kambing-kambing ini berasal dari hamba Allah, dari dewan, guys. Jadi diberikan kepada peternak-peternak daerah sini. Alhamdulillah sudah dua kali gelombang, dua kali ini, guys, ke daerah sini. Alhamdulillah, ya. Semoga lancar, sedikit-sedikit yang penting lancar. Semoga barokah, guys. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, guys. Di kandang kambing dan domba di Pandawa 5 Farm melayani jual beli kambing maupun domba, ya. Ini, guys, ya, juga melayani kambing breedingan, penggemukan maupun apa itu, buat akikoan juga ada, ya. Tepatnya berlokasi di selatannya Gor Jayabaya Kediri yang berada di Desa Ambulusan Bulu, Kecamatan Semen Kediri, guys. Ya, di kandangnya kambing dan domba miliknya Pak Sukirno. Oke, guys, ini alhamdulillah sudah sangat berjalan dengan bagus, dengan lancar pengiriman kambing-kambing Jawa Randu ke mitra. Ya, alhamdulillah. Mungkin diundi, Pak, nggih. Diundi malih. Nah, diundi malih. Jadi agar tidak ada yang apa itu keliru, nanti diundi, guys, dikopyok, guys. Nah, jadi ada nomornya itu. Lah, nomornya nanti diundi. Ini jenis-jenis kambing Jawa Randu, Pak. TB-nya kurang lebih 70 cm lebih nih, guys. Ada yang lebih, ada yang 70. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tonton terus videonya di channel Hari Family 12. Semoga para sahabat kambing, sahabat domba selalu diberikan kelancaran rezekinya dan selalu diberikan kesehatan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, guys, hari ini kita sudah mau pulang. Ini nah, turun gunung. Kita berada di daerah Podang Kediri, guys. Itu ada pegunungannya, pemandangannya juga sangat bagus sekali, guys. Nah, itu ya, guys, ini tepatnya di daerah Ngasinan, Pak Kiryo, daerah Ngasinan Kediri, tepatnya di bawah Gunung Wilis ini. Nah, ini lah rumahnya Pak Sukirno, lah ini rumahnya Pak Sukirno, lah ini lah.
Ini tempat kelahirannya Pak Sikirno situ, guys. Bila main bakul ya, nih? Oh, gue. Penyelat gede, no? Biar naik pulau, no? Berarti cuma lur itu, Jong. Paling ada gedok nih, Pak. Gedok main saya di pagar. Masih lana. Ya, ini lagi turun, guys. Jadi jalannya agak sedikit sulit, terjal-terjal. Nah, ini kita harus hati-hati, ekstra hati-hati, guys. Jalannya karena ada gerunjal-gerunjal, guys. Nah, jadi agak sedikit terganggu perjalanan. Rumah-rumah yang berada di daerah sini juga sudah sangat bagus-bagus, guys. Nah, itu